Kenapa nggak Barbie dan nggak Bagus menikah di tanggal 1 Mei 2024? Tanggal 31 Mei. Saya mengambil pelajaran. Di pengambilan KBB lalu Jumat. Masya Allah. Hari Bagus ya Abah ya? Iya. Masya Allah. Hari semua Bagus tapi untuk tanggal 31 Mei. Oke baik. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Abah Ujang yang telah memberikan sambutan spesial hangat untuk seluruh tamu undangan dan seluruh rekan-rekan media pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Dan sekali lagi sebagai informasi bagi teman-teman media bahwa kedua mempelai telah melangsungkan prosesi akad nikah yaitu pada tanggal 31 Mei berlokasi di kediaman mempelai wanita yaitu di Bandung. Dan alhamdulillah acara akad nikah berlangsung dengan lancar dan hikmat tentunya berkat dukungan dan cinta dari seluruh keluarga dan juga seluruh tamu undangan yang sedang hadir di sini.
Barbie, sini dong Barbie. Betul sekali, tentunya pada sore hari ini izinkan kami mempersilakan kepada sahabat dari Barbie dan juga Kak Bagus untuk memberikan spesial dari Kak Tessa. Silakan kepada Kak Tessa. Oke, kami persilakan kepada Kak Tessa. Ya, selamat siang rekan-rekan media, juga rekan-rekan artis dari Barbie Kumalasari dan saudara Bagus. Ya, sebelumnya minta maaf dulu buat yang lain yang belum sempat. Nanti ada akan wedding beneran, nanti akan ada. Ini hanya kayak simulasi buat weddingnya Barbie. Karena ini jujur, ini adalah surprise party dari aku dan Malvinas, TikToker kita. Dan kita bikin surprise party karena kita tidak menghadiri pernikahan Barbie yang ada di Bandung. Jadi karena Barbie sahabatnya banyak, dari mulanya sedikit sampai banyak. Tapi jangan khawatir, nanti insya Allah akan ada lagi wedding benerannya Barbie Kumalasari dan Bagus. Ini hanya private party aja, wow. Dua kali. Jadi buat kakak wartawan juga yang lain-lain karakis mungkin mewakili ya, minta maaf jika tidak terundang semua. Karena ini hanya alas surprise party dan alias karena menongki-nongki sebatas teman. Tapi lucu kalau Barbie juga didanarin sama Bagus. Kapan lagi kita bisa kerjain dia, bisa dana seperti ini dan bisa dokumentasi juga semuanya ya. Oke, terima kasih juga buat Rumah Putih yang sudah bekerja sama dengan baik dengan kita. Terima kasih juga teman-teman yang lain, juga buat Rinda Catherine, terima kasih juga buat Mandi Nation Republik Fotografer, juga terima kasih Republik Dampak, terima kasih semuanya, terima kasih atas kerjasama yang baik. Kita berhasil mengerjakan Barbie duduk di sini dengan pelaminan dan pengantin rumah gadang. Ya, terima kasih semuanya. Itu aja sih. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih. Wow. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan happy wedding buat kakak saya, Barbie Kumalasari dengan Bang Bagus. Ya, ini memang inisiatif kita dan teman-teman. Kebetulan kita satu tim sama Barbie itu membentuk tim yang namanya Netizen. Yang sebentar lagi kita akan rilis single kita. Nah, kebetulan pada saat kita diundang itu kita berhalangan hadir ke Bandung. Makanya pada saat sini kita datang-datang pengen sekali melihat Barbie menggunakan baju pengantin. Makanya kita kasih surprise party. Namun ini sudah kita jadwalkan untuk pesta yang lebih meriah lagi buat teman-teman sekalian. Seperti itu ya kak ya. Oke, terima kasih. Oke, itu luar biasa dari Bang Alvin, Kak Tessa. Tapi khusus dong untuk teman dan sahabatnya pengacara kita yang sudah terkenal, Bang Sultan, boleh dong ucapan kata khusus. Aku lihat Bang Sultan ini mojok terus, boleh ke depan, beri tepuk tangan. Sunan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kebetulan jadi saksi hidupnya perjalanan mereka berdua. Mana-mana berdua kerja, urusan kasus ke Polda, kemana-mana. Kita bercanda. Kapan undangan? Langsung jalan, langsung main. Kayaknya udah pada yang ini gak mau hilangkan. Yo, iya benar. Tapi ikut happy buat kalian. Karena yang awalnya saya pikir ya kalian mau saling kerjajakan dulu ya. Tapi ternyata siapa ini? Yang udah nikah siapa? Tiba-tiba dia ngabarin saya, undang saya ke Bandung, kebetulan saya kemarin juga bersalangga. Dan ya, di sini kita sama-sama lihat ya. Kita doakan supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, kita teman-teman semuanya ikut happy ya. Barbie ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Amin. Amin. Bagus, ini yang pertama ya. Ini yang pertama dan terakhir. Terakhir. Bang Sunan saksi hidup deh. Sebenarnya kedua ya, tahu aku balik lagi. Ya, pokoknya kita semua ikut senang buat kalian berdua, sekali lagi happy baby. Ya, semoga kedepannya bisa lebih baik. Tapi
lebih dahsyat lagi best couple. Sama kayak Sunan Kalijaga dan Lady ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, kembali kita berterima kasih kepada Bapak Sunan Kalijaga. Pak Sunan Kalijaga yang telah berikan spesial yang hari ini bersebahan dari sahabat dan kerabat sesama layar tentunya. Senang KBRB. Kembali berikan tepuk tangan yang paling hangat. Kita sehat sih KBRB dan juga Kak Bagus tentunya. Tentunya kepada Bapak Ijin, kembali kita berikan terima kasih dan kembali bergabung kepada seluruh teman-teman semua yang telah hadir pada sore hari ini. Dan kembali kita berikan tepuk tangan kepada rekan-rekan fans. Kita langsung ke versi fans sepertinya ke Bobby. Kita tanya, udah pada siap semua? Mau sekarang atau mau makan-makan dulu? Sekarang. Jangan kita tanya dulu ya, kita mau makan atau sekarang? Sekarang dulu ya. Yuk, kalau gitu yang kami undangan yang udah hadir pada sore hari ini, kami persilakan Anda bisa menikmati hidangan yang telah kami sediakan ya. Sini aja, sini Pak. Sekarang kami request dulu, silakan. Pakai bangku atau apa nih? Gue mau naruh. Di dalam aja. Oke, kalau gini. Yang depan duduk dong. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.